Hari terakhir libur akhir pekan, situasi di stasiun Pasar Senen terpantau ramai. Ada sekitar 15.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya pemirsa, memasuki hari terakhir libur akhir pekan pada minggu malam ini di stasiun Pasar Senen terpantau masih ramai berdasarkan pantauan kami pada malam hari ini bahwa sejumlah penumpang ini terus berdatangan di stasiun Pasar Senen Jakarta. Di mana kami mantau pemirsa dari tadi siang hingga pada malam hari ini bahwa sejumlah penumpang mulai berdatangan dari sejumlah daerah yang mana menjadi favorit. Ini masih dari daerah Surabaya, dari Malang dan juga dari kota Solo. Kemudian pemirsa, kalau kita berbicara soal data di mana untuk para penumpang yang datang di stasiun Pasar Senen di hari terakhir libur akhir pekan ini terpantau ada sebanyak 15.000 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen Jakarta. Di mana kalau dilihat dari hari biasanya ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni mencapai 2 kali lipat dibanding hari biasa. Kemudian pemirsa, ada yang unik bila melihat bahwa sebenarnya ini sudah menjadi hari terakhir untuk para penumpang tiba di Jakarta karena esok hari atau pada hari Senin ini akan kembali masuk bekerja. Namun berdasarkan data yang berhasil kami peroleh dari pihak Humas PT KAI Daop 1 Jakarta yang menyatakan bahwa sampai dengan malam hari ini untuk peningkatan jumlah penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta masih terpantau mengalami peningkatan, yakni sebanyak 146.000 penumpang. Untuk itu dihimbau kepada seluruh penumpang yang akan melakukan jasa kereta api jarak jauh untuk bisa memperhatikan siap barang bawaan mereka, kemudian jadwal di tiket mereka agar bisa terus mengedepankan adanya ketertiban dan juga efektivitas dalam masa menggunakan angkutan kereta api jarak jauh ini. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Laksana, iNews melaporkan.